Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Fakta Unik Gumbem. Gumbem atau lebih akrab disebut sebagai kual merupakan hewan marsupial khas Australia dan Papua Nugini. Mereka merupakan mamalia imut yang wajahnya sangat mirip tikus, tapi tubuh dan gerak-geriknya mirip sekali dengan kucing. Mereka menjadi salah satu hewan ikonik dari negara Australia dan Papua Nugini berkat keimutannya tersebut. Di balik keimutannya, gumbem ternyata menyimpan gigitan yang sangat mematikan. Salah satu spesiesnya bahkan mempunyai gigitan terkuat di dunia. Dan berikut ini beberapa fakta uniknya. Yang pertama, hewan marsupial imut asli Australia dan Papua Nugini. Seperti yang saya sebutkan tadi, gumbem merupakan hewan marsupial endemis dari negara Australia dan Papua Nugini. Mengutip dari laman ActiveWild, total ada 6 spesies gumbem, dengan 4 spesies hidup di Australia dan 2 lainnya hidup di Papua Nugini. Gumbem hewan marsupial yang sangat mudah dikenali dari wajahnya yang mengerucut mirip tikus. Hidungnya berwarna merah muda dengan pola bulu yang berbintik-bintik. Matanya pun lebar. Warna bulunya bervariasi mulai dari coklat terang hingga kehitaman. Kemudian yang kedua, dari segi ukuran, seukuran dengan anak kucing hingga kucing dewasa. Selain warna yang bervariasi, ukuran tubuh dari gumbem ini pun juga bervariasi. Gumbem Australia Utara merupakan spesies gumbem Australia terkecil dengan berat yang mencapai 500 gram. Dan mengutip dari laman Animal Diversity, kurang lebih mereka ini seukuran dengan anak kucing. Spesies gumbem terbesar adalah gumbem macan yang ukurannya sepadan dengan kucing dewasa dan mempunyai berat sekitar 4 kg. Kemudian yang ketiga, spesies gumbem macan mempunyai gigitan yang luar biasa kuat. Selain berukuran besar, gumbem macan atau tiger kual juga dikenal sebagai hewan marsupial dengan gigitan yang sangat kuat. Rahang kokoh dengan gigi kuat membantu mereka merobek daging mangsa dan meremukkan invertebrata. Jadi bisa disimpulkan bahwa gumbem atau kual merupakan hewan marsupial khas dari negara Australia dan Papua Nugini. Mereka merupakan mamalia imut yang wajahnya mirip tikus, tapi tubuh dan gerak-geriknya mirip sekali dengan kucing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya hanya di channel ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.